30 Oktober 2017 saya Wiwit Raino bin Yasmirja berjanji dengan sesuruh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Sunianti bin Abdul Min binti Abdul Min dengan baik wasyarah bin menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat tauhid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak satu, talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk pembelian ibadah sosial. Seoul 30 Oktober 2017, suami Ibu Ibrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya mau nganterin temen nikahan. Ini bersama Mas Yogi. Dan ini pasangan yang mau diantar nikah. Ini adalah pasangan syukur dan sabar. Ini cowoknya bersyukur, ceweknya bersabar. Ini bersyukur dapat cewek ini. Ini ceweknya bersabar dapat cowok ini. Smoking is prohibited on the entire train. Sabar, rapi-rapi. Sabar, enggak mau yang Facebook masih. Oh, Facebook. Berarti oh, ya, berburu pasangan di Facebook ya. Pasang umpan kesana kesini. Pasang umpan kesana kesini akhirnya jatuh ke Mbak Julianti. Dia sangat beruntung mendapatkan saya. Wah, bohongnya. Selain tampang yang rupawan. Baik hati dan tidak sombong. Di Facebook ya, 2 tahun yang lalu perkenalannya. 3 tahun ya? 3 tahun yang lalu. Berawal dari foto profil. Saya terkesima dengan kecantikannya. Tapi sekarang berubah Menjadi kecebong. Tapi ketemunya di pengajian ya, di Yongchon tahun 2015. Pengajian ya? Awal tahun. Gak sengaja kok mas? Gak sengaja sih. Tapi itu pertemuan yang pertama ya. Habis itu berlanjut inbox pas inbox sama dia masih punya pacar. Tapi karena pacarnya cemen, nggak mau ngajak nikah, makanya dia pilih saya. Kembali lagi lah, tampang tidak meruk, tidak menipu. Akhirnya saya beranikan diri untuk ngelamar.
kita sudah sampai di Udongpo. Susah nggak ngedapetin Mbak Zuli? Susah. Contohnya? Contohnya kalau mau di inbox dia nggak mau balas gitu. Terus? Ya posisinya kan pas itu kan masih punya pacar, jadinya kan susah buat itu mendekatinya. Kira-kira sampai inbox berapa kali bertiba? Banyak. Itu kalau dikumpulin ya banyak banget. Itu kalau diinget-inget ya cacakat. Terus menurut sampean kira-kira apa yang membuat Mbak Zuli malah sama sampean? Wah, kemapanannya, karismanya, ya mungkin karena yang dulu nggak mau nikah ya. Menjatuhkan saya dong. Terus saya kan orangnya kan to the point gitu, mau yang serius-serius. Apa pertama kali di SMS-in sama Mas Wiwit gimana Mbak perasaannya? Aku yang SMS Mas, cuman tanya produk pengkeriting rambut. Oh, dia kan penjual online. Oh, berarti ketemunya di situ. Sampai ceritanya mau jadi konsumennya gitu. Iya, konsumen. Barangnya mahal. Tadi kira di Hong Kong. Terus habis itu SMS terus. Iya, SMS deh lagi apa? Tidak dibales. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Tidak dibales lagi. Terus ngirimi hadiah apa? Makeman dari Jepang, cemilan lah. Wasabi. Baru wasabi, kacang wasabi. Renak, bener. Terus lagi dibales. Iya mas, makasih. Besoknya lagi SMS dek, lagi apa? Nggak dibales. Terus yang membuat sampean males sama Mas Wiwit apa? Pantang menyerah setahun lebih. Sebulan SMS 2 kali, 3 kali nggak pernah tak balas. Bulan depan SMS lagi, nggak tak balas lagi. Gitu terus Mas. Pas Mas Wiwit deketin sampean pakai merayu-rayuan nggak Mbak? Jurus jaran goyang semar mesem kabeh metu Mas. Deposito. Pamer Mas. Buku rekening di screenshot dikirim ke? Mau yang tapi lucu. Sumpah mas, cowok nyedai cewek terus terang duduk ke saldo buku tabungan di Indonesia sekaligus buku tabungan di Korea. Saldo ini dikirim ke? Aduh. Terus sampai responnya iya? Responnya sih waktu itu biasa wae mas. Ya cuman oh duitnya oke. Orang berpikiran, coba pamer temen sih ngono ora? Enggak sih, ya cuman, oh duitnya akeh. Tutulan sih, tutulannya mungkin laris. Urung ngeh pas zaman itu mas, isih apa ya? Masih jauh. Kan pas semua lagi cuti ya, lagi hormati almarhumah Biyungku lagi meriang. Lah bar gue apa jenengnya Pong Jawa, jenengnya Arasirus ya. Jadi sekalian hormati emang kok dolar meringetan nih kan, nyata sih harap ngelamaran nih gue. Ya gue lamaran lah, sesetahan lamaran. Nah terus kok ramanya ngomong lagi anu, kok gak buat duit? Ya aku nggak duit uang apa sih, biasanya kan lamaran, sesaat lamaran yang tidak ngerti dewek lah ya kayak. Terus nyata aku nggak bawa duit, kan nggak bawa alih-alih cincin, nggak bawa maringana.
Terus akhirnya ketemu bar gue ternyata wis diundangna tamu akeh. Lah tanpa apa-apa, lah sing lurah kan apa siapa ya mantan lurah ngomong jarene sekalian dengan apa ini nah terus akhirnya saya terkejat akhirnya saya jadi nikah bain. Berarti itu tanpa persiapan ya? Tanpa persiapan. Niatnya mau ngelamar tapi dari pihak orang tua perempuan mintanya dinikahkan lah saja. Nikah syirik kayak gue mas. Akhirnya ya nikah Bali akhirnya wis sah secara agama wis suami istri gitu. Ya akhirnya karena urung nikah agak urung nikah negara akhirnya nikah negara dina siki gue mas. Ceritanya sulit banget lah. Pas sampean apa denger apa ayah dari pihak perempuan ngomong nikah wae saiki ngono piye? Yo kaget mas. Terus terang ya kaget banget, tapi ya senang. Berarti kan karena juga jaga nih anaknya ben selalu apa ya, masih koridor agama ya kayak mas. Sampai kan pas dinikahin di rumah kan nggak di rumah ya mbak? Posisi masih kerja mas, masih di Korea, bahasa Jawa lah. Iya. Posisi kerja di Korea mas, mulai kerja kan pengen ngerti ya. Lamarannya lancar kok orang. Telepon mama saya. Lagi neng jalan gue tak SMS. Terus telepon ibuku neng omah. Malah ibuku seneng banget. Selamat ya, nganten anyar. Biasalah wong tua rempong. Kan aku kaget ya mas ya. Kok nikah sih? Lamaran. Wes dinikah keng. Nikah sekalian. Iya. Oh ya wes. Ya wes biasa wae. Wong nikah ado sih. Wong era neng omah. Dia cuman kaget, ora iso turu. Seneng gak ya? Seneng dia mendapatkan saya ya. Aduh, harusnya kamu bersyukur. Bener mas, aku yang sabar. Sang WNI ya dari Daegu ya. Iya, dari Daegu. Nah, akan menikah dan susunan acaranya. Pertama kita baca Al-Fatihah. Yang kedua Mas Yogi ya, si bayang buat temannya yang akan menikah. Kemudian kita langsung ijab kabul Mas. Ijab kabul langsung doa, habis doa. Mas Yogi silakan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa biasa sebagai saksi itu buat Mas Wiwit dan Mbak Yuli. Alhamdulillah. Ya saya cuma nitip pesan aja buat Mas Wiwit, Mbak Yuli, itu saling menjaga gitu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dan cepat-cepat diberi momongan. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Amin. Ya cuma gitu aja saya pesennya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya nikahkan dan kawinkan Zulianti binti Abdul Muin wali nikah ayah kandungnya yang telah berwakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp500.000, Al-Qur'anul Karim dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Zulianti binti Abdul Muin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tuhan kami berkatilah pernikahan antara Mas Wiwit Raino dan Mbak Zulianti. Semoga pernikahannya kau berkahi dengan teman-teman soleh-soleh seperti keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Amin. 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 Amin.